Listening. Damn. Piala Dunia tadi malam. Anak gua enggak bisa tidur. Yaudah, gimana kalau kita sekarang kita bikin kopi aja? Emang bisa? Bisa lah. Kan ada video tutorialnya. Mana? Yang satu ini nih. Tonton ya sampai habis. Sekarang kita sama-sama bikin kopi Vietnam Drip ya. Pertama, kita siapkan dulu alat-alatnya dulu. Pertama, kita harus punya susu kental manis atau pandan milk ya. Mereknya apa aja, bisa dibeli di manapun. Kemudian, tentu aja kita harus siapkan kopi. Ya, kopinya bisa Arabica, bisa Robusta, terserah selera. Dan yang paling penting adalah grindingnya, oke? Okay? Itu harus yang medium to coarse, jangan yang terlalu halus ataupun kasar. Kalau halus bisa masuk ke dalam filternya, ntar berampas kopinya, oke? Okay? Kemudian tentu aja kita siapkan alat utamanya yaitu Vietnam Drip. Ya seperti ini alatnya, ada bagian bawah, ada bagian tengahnya chambernya. Kemudian ini pressure filternya, ini tutup atasnya. Next, kita harus punya, kita harus siapkan kettle. Seperti ini, yang modelnya gooseneck, yang lehernya dari bawah ke atas. Ini akan membuat aliran air sangat stabil, suhu pun stabil. Sehingga bisa membuat kopi dengan ekstraksi yang sempurna. Next adalah water thermometer. Ini penting sekali karena kita harus mempunyai suhu air yang tepat ya. Kalau kepanasan, kopi akan overcook, burn, pahit banget dan itu nggak pas. Tapi kalau juga terlalu rendah, maka dia akan kurang matang. Jadi kita harus punya suhu yang tepat, kisaran 90 atau 80, seperti itu kurang lebih. Oke, pas. Suhu air sudah 90 derajat, kita bisa mulai untuk membrew kopi Vietnam Drip ini. Pertama, kita tuangkan serbuk kopi ke dalam chamber ini. Seperti ini. Takaran kopinya itu 1 berbanding 12 sampai 15. Artinya 1 gram air untuk 15 atau 12 gram kopi. Tergantung selera, mau strong, medium, atau light. Kemudian kita taruh bagian paling bawah si Vietnam Drip di atas gelas kita, penampung kopi, yang mana di awalnya kita udah kasih susu kental manis atau condensed milk. Kemudian kita
taruh chambernya di atas seperti ini. Dan kita akan mulai untuk membrew. Kita tuangkan air perlahan, melingkar seperti ini searah jarum jam sampai terlihat krema-krema muncul. Kemudian stop. Kita stop menyiramkan air dan kita harus diamkan selama kurang lebih 40 detikan untuk membuat si kopi itu terekstraksi. Setelah kita mendiamkan 40 detik, kita melanjutkan penyeduhan ini. Seperti biasa, beraturan dan pusatkan air di sekitaran tengah bubuk kopi. Sampai dia mengeluarkan krema, kita stop dulu. Kemudian kita pour lagi. Terus seperti itu sampai air terisi penuh. Oke, sepertinya semua air udah turun, udah cukup semuanya. Yap, kita tiriskan. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi si filter ini, cuman saya nggak pakai kali ini karena kopinya saya bikin agak penuh sehingga dia nggak masuk di sini. Tapi kalau kopinya kalian bikin agak sedikit, dia bisa masuk. Ini fungsinya nggak banyak juga sih, cuman filter doang. Jadi ya anyway, pakai atau nggak pakai nggak gitu impact ke rasa kopinya. Nah, sekarang kita harus aduk dulu karena di sini kita lihat si condensed milk dan kopi belum bersatu. Jadi kita bisa aduk pakai separuh sendokan karena nggak ada sendok. Kita aduk. Oke, kita aduk. Oops, nggak kelihatan. Kita aduk kopinya sehingga si susu kental manis itu ngeblend sama kopinya ya. Untuk masalah rasa itu selera ya. Kalau emang kalian sukanya yang strong itu kopinya, maka susunya bisa dikurangkan atau bahkan kopinya yang ditambahkan. Tapi kalau sukanya milky-milky, kopi-kopi lucu, itu mungkin susunya diperbanyak. Oke, yap, sepertinya udah keaduk dengan sempurna. Maka kopi kita udah siap disajikan, Vietnam Drift. Dan inilah kopi Vietnam Drift kita. Gimana? Gampang kan? Gampang banget ya, tinggal beli alat-alatnya, beli bahan-bahannya. Kalian bisa bikin di rumah sendiri, sama teman, sama keluarga, weekend or weekdays, it's up to you. Oke, kalau kalian pikir ini video berguna, bermanfaat, silakan di-share ke teman kalian, silakan di-like, dan jangan lupa di-subscribe, and see you in my next video. Bye-bye, salam seruput. Mana nih yang katanya tadi mau bikin kopi? Lama amat. Iya nih, lama banget. Sorry, gue bikinnya agak lama nih. Oh. Nih, hati-hati panas. Oke. Ayo coba. Gimana rasanya? Nah, ini baru enak. Mantap. Mana nih yang bikin kopi? Lama amat. Silakan di like, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan di subscribe. Kayaknya tadi harus ada. Cek suara tes dulu. Coba ini kopi buatan gue. Hati-hati panas.
Ayo, coba. Si ngomong. Apa rasanya? Ayo cobain. Cobain sudah put. Tanya gimana rasanya? Ah, enak. Yang gue sedikit tinggi banget rasanya. Tak, ayo kita di sana. Ngomong. Kan kopinya bisa ditambahkan. Ulangi ya. Aduh, kakak hitam.